yang dipasang, biasanya yang dipasang. Dia lagi mau nunjukkan. Bukan izin dan bukan suami, bukan surat izin, ini kan apa namanya, ini kalau kita lihat ini bukan dari Pemkot, kalau dari Pemkot itu bukan izin, nah, bukan izin, ini ya nama-nama barang, display segala macam gitu. Porbi Kota Yogyakarta hari ini kembali melakukan pemantauan terkait dengan keberadaan toko modern berjaring yang tidak berizin di Kota Yogyakarta, karena sesuai dengan perwal peraturan wali kota 79 tahun 2010 itu kuotanya 52 dan itu sudah penuh sejak 2009. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan kali pertama kami melakukan pemantauan, karena yang sebelumnya juga hampir 20-an kita pantau dan juga kami temukan dengan modus yang sama, yaitu dulu ada yang ganti nama jalan, sekarang ganti mencoret-coret dengan brand tertentu seperti itu. Tapi dengan dilihat seperti ini, itu tentu bukan dipastikan ini belum memiliki izin dari Pemkot. Ya. Mendukung apa yang disampaikan oleh bagian hukum bahwa toko modern berjaring yang nakal itu tetap bisa ditindak tegas seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah modus-modus seperti ini kan sering kami temukan. Ya, dengan ganti nama jalan, brandingnya itu tutup. Ya, kan, tapi kan kita minta sekali lagi dari Satpol PP untuk melakukan penindakan tegas dengan acuan atau dasar hukum yang ada. Kalau misalnya tidak ada cantolan hukum atau tidak terjadi payung hukum, ya itu kan hanya alasan aja, toh itu tadi perda HAU masih ada. Ya, itu kan itu salah satu yang bisa cantolan hukum bisa dipakai. Ini harusnya apa, Pak? Harus izin atau harus tutup, Pak? Ya harus izin. Kalau proses izin itu belum ada kan berarti tutup. Kan seperti itu, jangan sampai nanti ada kesan dari Satpol PP hanya berani kepada PKL tapi tidak berani kepada toko modern yang berjaring. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kita mendesak, ya, bisa saja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu bisa turun ke Jogja, ya. Ini penting menurut saya, kenapa pelanggaran-pelanggaran, untuk menelisik, ya, kenapa sih pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi tidak hanya misalnya toko modern, ya, menara telekomunikasi yang kami sering sampaikan itu juga perlu ditelisik, kenapa jelas-jelas melanggar tapi tidak ditindak. KPK perlu turun ke Jogja untuk melakukan penelisikan terkait dengan ini.